Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Natif, hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu sekolah SD yang kebetulan ada TK-nya juga. Kita akan mereview beberapa warung, terutama yang menjual mainan anak-anak dan jajanan anak. Mudah-mudahan review ini menginspirasi kita semua dan memberikan ide kepada kita semua untuk membuka usaha baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Jualan mainan di sekolah ini ternyata sangat menguntungkan, sahabat. Bayangkan saja dengan modal yang sangat kecil, untungnya lumayan. Mulai dari mainan yang harga 500 sampai harga 3000-an. Ini sangat digemari, sangat diminati oleh anak-anak. Dan barang yang kita punya ini tidak rusak. Misalkan hari ini tidak laku, besok itu mungkin dan mudah-mudahan bisa laku. Kalau tidak besok, mungkin besok bisa, dan seterusnya. Jadi ini beberapa jenis yang mungkin bisa sahabat juga menyaksikan untuk dijual di sekolah, terutama di TK atau SD. Jenisnya bermacam-macam, mulai harga 500, 1000, 1500, 2000 sampai paling mahal 3000. Dan mainan ini sangat menjangkau untuk anak-anak dan disukai terutama oleh anak TK dan anak SD. Oke sahabat, demikianlah sedikit review. Kali ini kita ketemu di review yang lain di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.